Itulah kepada soal jawab itu. Soal yang pertama, bolehkah menguji iman seseorang dengan soalan di mana Allah? Jadi jawapannya memang boleh kan tuan-tuan? Wajib kita menguji iman seseorang dengan soalan di mana Allah. Kalau dia kata di atas langit, fis sama ar-rahman ala al-arsy istawa, betul lah iman dia. Kalau dia mengatakan berada di mana-mana atau tidak bertempat, maka belum Islam lagi. Belum Islam lagi. Ini kesian kan? Walaupun dia bersembahyang, berpuasa, zakat, haji, umrah, belum Islam lagi. Kena hati-hati. Walaupun ada ustaz yang ajar, benda ni tak apa, benda khilaf. Benda khilaf. Sedangkan kita, kalau kita melihat kepada akidah salaf, 5,000 hingga 1,000 ulama mengatakan orang yang tidak menerima Allah di atas langit, di atas aras, terkeluar daripada Islam. Kena hati-hati. Jadi kita nak ikut ulama salaf ke, nak ikut ustaz Melayu yang tertentu? Ustaz Melayu yang tertentu. Kan? Di mana Allah, anda tengok ada satu madrasah, di mana Allah tidak bertempat. Wahabi apa? Wahabi kafe, dia ajar murid-murid dia. Wahabi apa? Wahabi kafe, kata murid-murid dia. Allah di mana, Allah tidak bertempat, dia ajar anak macam tu, budak-budak. Budak-budak kecil, 7 tahun, 6 tahun. Kat luar dia tulis lah, madrasah tahfiz, dalam dia ajar ajaran syiah. Kat luar dia tulis madrasah tahfiz, dalam dia ajar dia jamiah syiah tu. Ini kena hati-hati. Kalau macam inilah punya madrasah, elok hantar sekolah kebangsaan lagi. Betul kan? Kalau macam inilah mak tahfiz je, tinggalkanlah, keluarkan anak tu. Benarkah ada ustaz mengatakan Al-Mahdi tidak wujud dan hadis-hadis Mahdi tidak sahih? Jadi ini pendapat yang tak betul. Betul kan? Mahdi ni wujud. Hadis-hadis berkaitan dengan Mahdi adalah sahih. Hadis-hadis berkaitan dengan Mahdi adalah sahih. Tak payah kita pening-pening tuan ya. Dalam muka surat yang ke 357 tu ada saya bawakan hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Cukuplah tu, ada 7 hadis kan. Cukuplah kita beriman je lah hadis. Tapi kita pening-pening kepala tuan. Nabi kata Mahdi, kita beriman je lah. Kenapa kita pening-pening? Apakah hukum mendoakan rahmat atas kematian Pop atau Paderi? Ini tuan. Pop ni baik kan, bagi makan orang miskin kan, bantu janda-janda, doa lah ya Allah, Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'afu'an untuk Pop. Tak boleh tuan. Allah kata wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Jangan kamu sembahyangkan jenazah mereka dan jangan kamu berdoa di atas kubur mereka. Berdoa kerahmatan, keampunan untuk paderi Pop, tak boleh kan. Jangan kita ikut orang sesat. Ulama tu kata boleh. Jangan kita ikut ulama lambat ni. Kita ikut hadis. Ustaz fulan kata boleh, itu ustaz liberal. Ustaz liberal bukan Islam pun.